guys, berjumpa lagi dengan Dian Jun Channel. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit disembuhkan sakitnya, yang sehat dipertahankan sehatnya, dimurahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau membahas tentang kelinci anak-anak aku ya guys. Sebelum ke video selanjutnya, mohon dukungan ya untuk like, komen, subscribe ke aku ya, biar channel aku bisa semakin berkembang. Langsung saja ya ke video selanjutnya, di mana ini terdapat anakan kelinci aku ya guys, yang sudah berusia 24 hari ya. Ini sekarang dia sudah aku gabungkan sama induknya ya, karena kemarin waktu lahir aku pisahkan sama induknya dikarenakan induk ini tidak mau menyusui anakannya guys ya. Aku sempat memberikan dia ASI, aku sempat memberikan dia susu kucing ya selama hampir setengah bulan karena dia nggak tapi disusui induknya, dan aku patung induknya ya di saat menyusuinya supaya dia bisa merasakan air susu dari ibunya ya. Nah, dan ini dia mau menyusu ya, cuma sudah nggak begitu banyak mungkin air susunya, jadi dia minum air putih ya sama makan bama sudah. Dan kelinci ini aku beri nama si ini si Apple guys yang putih ya. Indukannya si Lili, dan anakan yang satu lagi yang warna coklat ini aku beri nama si Opal ya guys ya. Dekatkan dia lagi menyusu ya si Opalnya guys. Ini jenisnya adalah kelinci rek guys ya, si Lili ini. Sedangkan yang si Lolo itu pejantannya kelinci angora ya. Dan inilah hasilnya perkawinan silang antara kelinci rek dan kelinci angora guys ya. Kemarin melahirkan 4 ekor dan yang 2 ekornya mati guys ya. Sisa 2 ekor ini alhamdulillah ya sudah mulai tumbuh besar, sudah mulai makan dan minum ya. Dan di sini aku kasih tempat box guys ya, supaya dia kalau kedinginan bisa masuk ke sini ya. Ini bulunya mulai rontok guys ya si Apel ya, mau ganti bulu ya. Sangat kucuk sekali ya. Terlis ya. Ini aku belum sempat menyalakan rumput guys ya, karena harinya hujan terus. Ini baru saja mulai terang ya. Bila musim hujan atau malam guys ya, ini aku tutup pakai tirai ya kandangnya supaya tidak kedinginan
karena sekarang masih ada dalam musim hujan ya, biar nggak kedinginan. Dia udah mulai makan bama ya. Apelnya menyusu guys ya. Alhamdulillah sekarang udah mau menyusu bentuknya ya. Begitu lahap dia makannya. Nah, kita lihat. Sekian video dari aku ya guys, sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.